Duh, unicorn, aku galau nih sekarang. Galau kenapa ini, Bos Ipin? Itu, tetangga rumah kita udah punya rumah baru. Rumahnya yang terbaru lagi, UFO. Ya kan gak apa-apa, Bos. Kan kita juga udah punya rumah. Iya sih, tapi kan aku juga kepengen. Harganya lumayan mahal nih, unicorn. Tabungan aku sih udah ada, tapi belum cukup gitu. Emang berapa sih harganya, Bos? Harganya itu 104.000, tabungan aku baru 90.000. Kurang sedikit lagi nih. Bingung nih, aku mau cari uangnya gimana lagi ya? Apa aku harus jual salah satu rumah kali ya buat tambahin uang? Hehe. Rumahnya itu keren banget, unicorn. Coba kita lihat di komputer aku ya. Tuh, rumahnya bisa melayang-layang gitu, unicorn. Dan di dalamnya kayak ada pulau pribadi gitu. Dan yang paling kerennya itu furniturnya bisa sampai 1.000 nih, unicorn. Aduh, keren banget deh pokoknya. Ya udah, aku mau mandi dulu nih, unicorn. Abis ini kita jalan-jalan ya keluar buat refreshing. Aku juga dong, Bos. Aku juga mau mandi ini. Udah gerah dari semalam gak mandi-mandi. Ya udah, mandi sana yang bersih ya. Kira-kira aku harus ngapain ya, unicorn? Biar bisa nambah uang buat beli rumah gitu. Gimana ya, Bos? Atau kalau enggak, Bos, itu aja kerja. Siapa tahu ada lowongan di PKXT. Benar juga sih. Tapi kalau gitu aku ngumpulinnya lama banget dong. Ya, enggak apa-apa lah, Bos. Namanya juga usaha. Daripada kita jual rumah kan sayang. Kenangannya gitu loh, Bos. Benar juga ya, unicorn. Ya udah, aku mau makan dulu deh. Kamu juga makan yang banyak ya. Dipikir-pikir, unicorn, benar juga ya. Masa aku harus jual rumah buat beli rumah? Cuman ada popcorn nih. Aduh, ya udah enggak apa-apa lah, yang penting aku bisa makan. Ayo, unicorn, kita pergi lagi yuk. Nanti takut kesiangan nih. Oke, Bos, aku juga udah selesai nih makannya. Tuh, lihat rumah kita tuh, unicorn. Rumah kita kayak iglo. Udah kecil, imut. Udah, Bos, dibawa enjoy aja. Ntar jadi beban pikiran pula. Tuh, unicorn, gimana gak jadi beban pikiran? Tetangga kita tuh udah punya rumah UFO, keren banget lagi. Di ujung sana ada lagi tuh rumah UFO dan rumah roket. Pada kaya-kaya mereka ya, unicorn. Jangan gitu dong, Bos. Kemampuan orang kan beda-beda. Gak semua juga yang kaya kok. Yang penting kita harus bersyukur, Bos, dengan apa yang kita punya. Wah, di atas rumah UFO-nya ada foto orang yang punya gitu. Kayak digital gitu. Keren banget ya. Ayo, unicorn, kita masuk ke dalam ya. Kita intip apa isi rumahnya ya. Biar makin semangat kerja gitu kan. Wah, keren banget, unicorn. Ternyata yang punya rumah udah diisi furniture-furniture gitu. Tuh, keren banget. Wah, Bos, kok rumahnya kayaknya beda ya. Kayak atap langit gitu. Terus di atas furniturnya tinggi-tinggi banget. Iya, unicorn, bener banget. Ini kan rumah spesial. Apalagi kapasitasnya sampai 1.000 loh. Jadi kita bisa puas-puasin deh pasang furniturnya. Nah, gimana, unicorn? Apa kamu gak pengen punya rumah kayak begini? Pengen lah, Bos. Ayo, unicorn, kita makan es krim dulu yuk, biar pikiran kita tenang. Oke, Bos, nanti aku bagi satu ya, Bos. Om Robot, aku mau beli es krim nih. Es krim yang mana, Upin? Pokoknya semua es krim yang ada sama Om Robot, aku mau beli. Oke, tunggu sebentar ya. Nah, jangan banyak-banyak ya, Upin. Ntar sakit gigi, berlubang gigimu. Enggak kok, Om Robot. Aku makannya berdua kok sama unicorn, enggak sendirian. Ayo, unicorn, kita duduk santai dulu di sini ya, sambil mikir. Kira-kira ada lowongan kerjaan di mana ya?
Itu bos, aku lihat sepintas ada pengumuman pekerjaan gitu di pizza. Jadi delivery man, tukang ngantar-ngantar pizza gitu bos. Wah, beneran ya unicorn? Iya bos, ntar bos mampir aja ke toko pizzanya. Duh, aku seneng banget nih unicorn. Ya udah, kamu temenin aku ya sambil ngantar-ngantar pizza. Oh, siap bos, tenang aja, aku akan selalu ada di samping bosku. Ya udah unicorn, ayo kita ke toko pizzanya ya. Aku harus semangat nih biar bisa beli rumah UFO. Aku harus kerja dari pagi sampai malam lagi, sampai pagi lagi, terus malam lagi. Pokoknya kerja terus, kerja. Janganlah bos, ntar bos sakit, uangnya malah habis, kena tipes. Ah, biarin unicorn, semangat. Kita antar pizzanya. Siap bos. Pizza. Pizzanya om. Oke. Pizza. Yang beli pizzanya di mana? Nah itu tuh. Ya bos, ini bos. Oke. Tinggal satu lagi nih unicorn. Mana ya yang beli pizzanya ya? Pizza. Di sana tuh bos. Oh iya. Terima kasih. Yes, akhirnya koin kita nambah lagi. Udah seminggu nih kita kerja unicorn, tapi duit kita masih kurang nih, sekitar 4.000-an lagi. Ya udah, kita semangatin terus ya. Nganter pizzanya. Kerja. Hehe. Siap, bos. Yang penting kita harus semangat terus ya, cari uang. So pasti unicorn. Oke, kita antar lagi yuk. Oke bos. Pizza. Pizzanya om. Nah tuh, pelanggan pertama kita ini. Terima kasih om. Pizza. Yang beli pizza mana? Kayaknya dia yang di ujung itu tuh bos. Tuh yang di atas itu tuh bos. Wah iya. Oke. Pizzanya om. Terima kasih. Mana lagi ya? Pizza. Wah ini nih. Wah, akhirnya selesai juga. Koin kita nambah lagi. A few moments later. Akhirnya unicorn, uang kita cukup buat beli rumah UFO. Iya nih bos, hasil dari kerja keras kita ya bos. Om robot, aku mau beli rumah UFO nih. Masih ada nggak? Masih ada dong Upit, pokoknya selama event masih ada, rumah UFO-nya ready terus. Aku mau lihat-lihat dulu ya Om Robot. Nah unicorn, ini rumah UFO-nya nih, tuh keren banget ya. Ini penampakan dari atasnya unicorn, sama kayak rumah tetangga kita tadi loh. Ya udah Om Robot, aku beli satu ya. Asik, senang banget aku unicorn. Akhirnya aku punya rumah UFO. Kita dapat catnya juga nih unicorn, warna hitam metalik sama warna gold. Iya bos, keren. Ya udah, kita pulang yuk unicorn. Aku udah nggak sabar ini. Sekarang kita ganti rumahnya ya unicorn. Iya bos, aku juga pengen lihat ini. Oke, 1, 2, 3, tara. Wah, keren banget bos. Gagah banget kita ya unicorn tuh. Wah, di atas juga ada foto aku tuh. Keren aku unicorn. Tuh, mata aku sampai berbinar-binar bintang gitu. Terharu banget nih aku unicorn. Iya bos, aku turut berbahagia nih bos. Akhirnya bos punya rumah terbaru juga. Ya udah unicorn, kita masuk ke rumahnya yuk. Kita lihat isinya seperti apa? Iya bos, aku juga udah gak sabaran nih. Kalau lihat rumah sendiri kan beda rasanya. Wah, luas banget ya bos kalau isinya masih kosong begini. Iya unicorn, tapi sekarang aku pusing nih. Furniturnya apa yang kita isi ya? Ya udah gak apa-apa lah bos. Kalau isinya kan bisa ntar-ntar diangsur-angsur aja. Yang penting kan kita punya rumahnya dulu. Iya benar juga unicorn, kita senang-senang dulu ya. Seger banget tuh loh airnya. Palingan kita ganti cat rumahnya aja ya unicorn, biar ada warna-warnanya gitu, daripada gak sama sekali kan.
Iya bos, kita ganti warnanya aja ya. Nah tuh, aku udah ganti catnya unicorn, tapi ala kadar dulu ya. Soalnya uangku gak cukup lagi nih, udah habis. Oh iya bos, aku pengen ke atas dong. Aku mau lihat foto bos tuh di atas itu, keren banget nih kayaknya. Iya, sama nih unicorn. Ayo kita loncat ke sana ya. Oke, dikit lagi tuh. Yes, keren ya unicorn. Coba aja foto kamu ada di sini juga. Kita udah kayak kembaran gitu ya. Iya ya bos, kurang foto aku aja nih. Oke teman-teman, terima kasih ya udah nonton dan subscribe. Dadah bye, dadah bye.